Inilah kesaksian Ibu Alpiah yang mana dulu adalah pengasuh Ade Irma Suryani Nasution yang dikutip dalam buku Pierre Sang Patriot. Ibu Alpiah Makase Bape sekarang masih hidup dan tinggal di kampung halamannya di Kelurahan Dumunghung, Tahuna, ibu kota Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Kami memang belum berhasil menemui langsung Ibu Alpiah karena keterbatasan biaya, waktu, dan sumber daya waktu riset buku Sang Patriot tahun 2017 hingga 2019. Tetapi kesaksian beliau ini solid dari tahun 1965 hingga sekarang. Seperti yang biasa kita dengar dan tonton pada cuplikan video-video beliau, apa yang disampaikan di video ini sama persis dengan apa yang disampaikannya dalam wawancara harian Suara Pembaruan Senin 30 September tahun 1991. Sumber kepustakaan terujukan yang kami pakai dan salin di buku ini. Dalam TNI yang tinggal akan meneruskan perjuangan sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita. Bahwa Pierre Tendean tidak pernah menjawab pasukan gerombolan penculik G30 SPKI dan tidak pernah mengaku-ngaku dirinya Jenderal Nasution yang dicari. Kesaksian Bu Alpiah ini memperkuat kesaksian Bu Yanti Nasution dan Bapak Hamdan Mansyur, orang-orang terakhir yang melihat Om Pierre masih hidup menghadapi pasukan penculik di halaman samping rumah Jenderal Nasution, hingga disita senjata garannya dan diikat di pohon depan pavilion rumah sebelum digiring masuk truk untuk dibawa ke lubang buaya. Waktu singkat hanya sekian menit di mana Om Pierre mengambil keputusan ternekat dalam hidupnya mengorbankan diri supaya keselamatan orang-orang terdekat dan terutama atasannya Jenderal A.H. Nasution, penghuni rumah Teku Umar nomor 40 pun terjamin. Karakter luhur yang selalu menyelimuti jiwa sang patriot hingga akhir hayat, kita tidak akan pernah melupakannya.